Bandung telah terjadi kejadian. Sebetulnya saya itu waktu di dalam kelas, waktu mengajar, ya. Setelah istirahat, anak-anak istirahat, pada pulang, kesana kemari, ada yang pulang, ada yang jalan, ya. Nah, saya ke kantor. Ternyata di kantor sudah banyak anak. Nah, kenapa? Dia merokok. Nah, setelah itu ada yang merokok. Datanglah ke kantor, terus dibagikan. Ya, setelah itu langsung dikasih rokok sama guru-guru lah semua kan karena kasihnya di ibu asalnya. Setelah itu, setelah dirokok semua, ya, kebagian semua, ya saya lagi deh, biasanya juga di video kalau kejadian buat bukti, bukan untuk disebarkan, ya, tapi ini untuk dokumen sekolah, gitu. Ya. Setelah itu, ya kan kejadian, pas terakhir kelas 2 tuh udah pada pulang, ada malam anak, siang mungkin merokok, ya. Ada kelas 2, saya juga bingung. Panggil lah si itu anak kelas 2 itu dipanggil, ya. Terus dimasukkan, dia rokoknya satu bagian, dia rokoknya cuma terpotong. Nah, potong ya. Bagiannya. Jadi itu saya video, terang saya yang video terus. Setelah di video, saya bilang ke dia, ya, bu, kan saya polos saya itu supaya tahu orang tua teh jadi dia alasan aja orang tua tidak spontan ya supaya orang tua teh tahu lah kejadian ini saya nge-share itu bukan ngulang berapa cuman pas saya aja saya nge-share bertujuan karena dia itu orang tua kelas 2 4 orang gitu makanya saya nge-share karena ada jam ada jam.